Hayo salam nekil, dobo dan kerikil. Oke, balik lagi di Rado TV. Dan malam ini aku mau bikin text prank ke cewek yang sedikit nakal ya. Jadi ini aku dapat di Instagram, dia tuh kayak buka jasa chat. Nah, terus aku coba DM dan ternyata direspon. Sampai akhirnya aku dapat pinnya. Dan kali ini aku nge-text prank dia pakai lirik lagu dari OP, yaitu Husnul Khotimah. Jadi ya sudah terbayang lah kan, cewek yang begini dikasih lagu OP Husnul Khotimah. Oke, bagaimana pranknya? Langsung aja kita mulai. Let's go. Oke, sekarang aku sudah dapat kontaknya. Langsung kita chat aja. Biasalah, kita basa-basi dulu, kita pakai tegur-tegur dulu, hai. Soalnya ini sudah jam 10:30 ya. Oh ya, kalau kalian penasaran ini fotonya nih. Huh. Nah, sudah cukup segitu aja. Hai Om. Muka gue bagel Om. Ini gimana cerita? Oh, kita tanya lagi. Belum ngantuk. Muka kayak aku ini muka kayak om-om ya. Fix, ini benar-benar cewek yang enggak benar. Baru ditanya belum ngantuk aja dibilang ada yang bisa dilayani enggak? Belum, bagi omecium. Apa? Emecium. Jadi dia bilang belum ngantuk, langsung kita serang pakai Opik Husnul Khotimah. Terangkanlah. Gelap aja Om. Maksudnya apa? Oke, langsung kita lanjut ya. Jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Apaan sih? Bila masa telah tiada. Di sini tempat CS. Hah. Lanjut. Kereta kencana datang tiba-tiba. Maksudnya? Gak jelas. Kalau gak CS, DC aja. Ini cewek Sahtit. Iya, curiga nih. Tuh, kan? Cuma layani CS. Air mata dalam duka tak merubah ceritanya. Kurang ajar lo ya. Gua DC lo. DC aja. Tapi sebelum DC, kita lanjut lagi. Hanya hening dan berjuta tanya. Ini aku yakin nih, pasti dia bingung setengah mati nih. Gimana coba? Cewek yang sering chat seks tiba-tiba dikirim teks pakai lagu ini, apa opik gini. Banyak omong lo di sini, gua mut falcon lo. Falcon tahu ya, falcon ya, kalau nggak tahu nih, nih falcon nih. Ah, nih falcon, gila falcon. Kemudian mut, waduh. Lanjut lagi. Terangkanlah hati yang mengeluh saat hilang arah. Pokoknya ini video yang gokil ya menurut ya. Text prank gokil ya.
Bisa orang text prank ya sama mantan, sama mantan gebetan, sama gebetan, sama pacar. Ini dong. Munafik loh. Munafik. Det waktu yang memburu detik yang tak pernah kembali padamu. Gua cuma layani CS. Iya iya aku tahu. Oh ini curiga nih orang ya. Itu dia SANGE gitu. Tau ya SANGE ya? Gua DC lu. Dari semua-semua yang paling pedes, ini adalah jawaban yang paling pedes. Pedes sepedes-pedesnya ya. Bangsat lu. Sangat. Nih, kalau aku ngomong keras-keras ini enggak enak. Jadi makanya aku pakai tulisan ya. Nih, nih, di sini gambaran nih. Nah, ini gambarnya. Ini tulisannya nih. Nih. Oh, parah nih. Lanjutin tuh nanti. Wah. Dan sekarang di DC. Oke. Ya. Kita scroll. Dia tadi namanya siapa tadi? Fony. Fony pakai V. Aduh, nada. Nih ya. Adanya nih. Nih. Dulu. Nih, mana dia? Aduh. Ya sudah. Pokoknya ingat kata-kata tadi ya. Ya, ingat ya. Ingat ya. Nih. Pertama, Falcon. Falcon. Ini tulisannya di sini, Pertama Falcon. Kedua. Ketiga. Kedua, ketiga, berapa, keempat. Jadi, pokoknya kalian kalau mau chat sama cewek-cewek yang kayak gini, tuh gampang aja. Cari aja di Instagram tuh banyak tuh. Dia buka jasa gitu, nanti kita klik tuh. Nanti kita tukaran pin apa segala, nanti dia minta duit lah ya, minta pulsa gitu. Nanti dilayani bro, insya Allah. Oke. Kalau kalian suka, di like. Kalau nggak suka, di dislike. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, biar kita bisa ketawa bareng. Oke, subscribe channel ini juga. Sama-sama kita bangun channel ini, Rando TV, supaya bisa menghibur kalian semua. Dan kalau di video selanjutnya kalian punya lagu yang menarik, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk selalu salam dikir, debu dan kerikil.